bagian lu kebakarnya cuma sebelah, seluruhnya dong. Ceritanya lagi tidur, kebakaran, kemudian semuanya pada berteriak. Ya. Ada tetangga, tetangga semua datang. Nah ini tetangga. Belum. Tetangga datang. Nah, G yang di depan ingin membantu kan? Jadi pas keluar gitu kan rumah udah kebakar. Terus keluar si bibinya itu keluar lewat pintu. Bibinya. Keluar dengan cantik gitu. Oh, cantik keluarnya. Cantik. Bibi keluar. Terus habis itu. Ini kebakaran masih begini ya keluarnya. Oke. Jadi situasinya, bapak kesini bapak. Wibawa. Lagi mau reka ulang malah jalan-jalan. Nah, di sini pintu samping ngelihat bapaknya, bapak minta tolong. Tolong. Ya, tolong terus kita di sini nendang-nendangin kita anak kampungnya yang nyelamatin. Iya, nendang-nendangin pagar dulu awalnya pagar. Mbak boleh ke sini enggak, Pak? Pagar. Pagar dong. Akhirnya G yang menyelamatkan. Nah udah, terus bapaknya keluar. Pas bapak keluar terus. Waktu itu dia buang gas dulu. Oh iya. Buang gas dulu, saya berantem dulu. Kamu gak ingat? Enggak. Berantem. Dia kan kebakar. Aduh. Kebakar aku api berarti di sini. Oh api. Coba api. begini. Terus aku ikutan kebakar. Begini. Coba Pak Wibowo. Bapak cerita dulu gimana kejadian sesungguhnya. Coba. Saya lagi tiduran, berdua sama ibu. Tiduran. Saya di kasur, ibu di ubin waktu itu. Tiduran, gitu. Airnya ada panas. Oh ini apa panas? Airnya mes di sini. Aku lemes begitu. Ibu itu bau. Saya makin lemes waktu itu. Soalnya kan kelemahan saya begitu. Kalau buangnya saya lemes. Padahal suasana lagi kebakaran sempet-sempetnya buang. Iya, berantem. Ini api udah di sini, Pak. Terus dia bilang, nanti dulu aku lagi berantem, jangan naik dulu. Apinya balik lagi. Nah, apinya balik lagi turun. Dia datang, ngetok pintu. Permisi? Ya, ada tamu ya? Gitu dia. Manggilnya apa, manggilnya? Mas, Wibowo. Nah, gitu. Bangun, saya buka pintu. Ini api udah ada loh. Nih, buka pintu, terus dia, mas, kebakaran. Dia bilang begitu. Aku lihat, loh, ibu udah kebakaran.